Godwin. Hong Li, Hong Si, dan teman-teman. Habis makan cloud bread, pasti senang. Aku ingin menyambut Tuan Henry Brad Vincent yang sudah datang dari negara yang jauh untuk bertemu kalian semua. Tuan Henry Brad Vincent adalah seorang fotografer dan teman dari pamanku. Anak-anak, aku ingin menunjukkan pada kalian beberapa foto seni. Coba kalian perhatikan. Itu guruku. Kapan dia mengambil foto ini? Ya ampun, itu lucu sekali. Itu foto seni. Tentu saja, dunia seni itu sangat dalam. Jadi kau harus mempelajarinya lagi. Jadi, apa yang kalian rasakan dengan foto ini? Ayo. Dia sedang berpikir apakah dia akan mencuci kaki atau mandi. Oh, itu bagus. Kau bisa membaca pikirannya. Aku pikir guruku sedang berpikir di lautan bak mandi. Begitu yang aku pikirkan. Oh, kalau begitu, kita bisa menamakan foto ini kerinduan untuk menunjukkan kerinduan ke laut. Apakah tidak ada pertanyaan? Ya, foto seni menutup banyak jawaban. Kalian bisa jawab bebas untuk foto selanjutnya. Baiklah, inilah foto selanjutnya. Anak-anak, ini. Hah? Itu kan sekolah kita. Aku tidak yakin tentang itu. Itu sekolah kita, tapi terlihat berbeda. Ini adalah diambil dari atap sekolah kalian beberapa waktu yang lalu. Coba perhatikan. Ternyata aku benar. Taman bermain terlihat berbeda, meskipun kita melihatnya setiap hari. Seni mencoba untuk melihat sesuatu dari cara yang berbeda atau baru. Jadi, apakah satu di antara kalian mau menjadi model fotografiku? Iya! Iya, benar. Ya, kau. Siapa namanya? Dia, Ed. Ed. Ya, Ed. Sekarang tunggu sebentar. Jangan sembunyikan wajahmu. Ya. Ketika Tuan Vincent mengambil foto kita akan mengobservasi bagaimana artis melakukan pekerjaannya. Ibunya Hong Bi dan Hong Si memberikan kita beberapa roti awan untuk pemotretan hari ini. Wow. Ini dia. Ini adalah roti awan. Roti awan sangat penting untuk pemotretan hari ini. Akan tetapi... Ada apa? Aku bisa saja sakit. Aku tidak bisa menaiki pesawat. Terima kasih, Baiklah, aku akan makan roti awan demi seniku, demi anak-anakku. Ya ampun. Aku merasa pusing. Tolong. Bagus. Wow, cantik. Cantik sekali. Aku di mana? Apa kau baik-baik saja? Jika memang terlalu susah, kenapa kau tidak berhenti mengambil foto? Tidak, aku bisa bertahan demi seniku.
Dari sini dunia terlihat terbaik. Aku tidak pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Wah, cantik. Cantik sekali. Ternyata sulit sekali ya untuk menjadi fotografer. Baiklah anak-anak, sekarang saatnya untuk mengambil foto sendiri. Iya. Satu, dua, tiga. Ria, pastikan kau mengambil foto-foto yang bagus. Kenapa aku harus mengambil fotomu? Aku mau kau yang memotret diriku. Kalian semua adalah artis. Terima kasihlah pada kedua mata ini. Lihatlah dunia. Dan sampaikanlah apa yang kalian lihat kepada yang lain. Nikmatilah hasil kalian untuk orang lain. Anak-anakku, sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Anak-anak, hari ini kita akan melihat foto-foto yang sudah kalian ambil. Ah, itu coklat. Bu suka hal yang enak. Sebenarnya ini bukan coklat. Aku menaruh batu di kotak coklat dan mengambil foto ini. Itu baru. Mereka tidak terlihat seperti batu yang pernah aku lihat. Itu terlihat seperti foto hasil karya nenekku. Aku tidak tahu. Karena Ed memencet sesuatu yang salah. Fotoku yang ada di layar sekarang. Tapi aku menyukai fotoku. Terlihat keren. Aku memiliki ide yang lain. Tapi aku pikir di akhir yang paling cantik adalah aku. Jadi aku mengambil fotoku sendiri. Judul dari fotonya Master Ria. Itulah kenapa fotoku kuning. Jika kalian melihat dari dekat, kalian bisa melihat ini. Abiau. Selanjutnya adalah foto yang diambil oleh Tuan Vincent. Bagus ya. Judul foto ini adalah Getaran dan modelnya adalah Ed. Tuan Vincent berkata dia merasa pusing hari itu. Iya, akan tetapi dia tetap berusaha mengambil foto yang bagus itu. Foto ini adalah sudut pandang dari Tuan Vincent. Momen ini akan ada selamanya.